Salam serem dari channel Barbar 705 Net Official. Bukan ini. Coba kita videoin mana sih? Yang nggak pakai ring berarti ya? Bawa yang ya deh, bungkus deh. Jantan ya, positif ya? Pasti. Jaminan ya? Iya, jaminan. Ini juga ada anis merah, anis batak, betina. Positif betina kok ya? Positif, Pak. Udah DNA nih. Ada dua, satu mabung, cuman cacat jempolnya. Yang ini nggak mabung, apa beres mabung kalau yang satu lagi. Cuman normal. Jadi rencana untuk ngecas, kedua juga untuk di breeding atau ternak anis batak. Female betina spesies anis merah. Tanggal 15 Juli 2021. DNA seksinya. Ya, yeah, brother, udah dibungkus ya. Kenari loper bahan dan juga anis batak bahan. Tadi pikiran bawa-bawa kandang kosong untuk masukin anis, teman katanya dikasih bawa kandangnya dan kerodongnya, ya udah. Mudah-mudahan jadi sesuatu. Kenarinya kita beri milis 705 juga dengan special edition dan juga dengan 705 gold sheet kita kasih makannya ya. Kalau di tempat markas 705 harus ngikutin markas 705, nggak pakai yang mitos-mitosan dan bullshit-bullshitan. Lawan mitos, mengungkap fakta. 705 Net Official. Ya, what's up, brother? Udah sampai markas ya, 705. Tadi ini kenari yang kita baru serok, kita baru bungkus, langsung kasih 705 feet. Oke. Okay. Gua nggak akan pakai karena selalu di tempat gua burung harus ngikutin gua, bukan gua ngikutin burung. Di tempat penjual yang lama ngikutin suhu master A, suhu master B. Harus ngikut cara gua di sini, bukan caranya si burung. Kasih ini gold sheet 705. Jadi pur scramble, pur halus ditambah 6 macam biji-bijian kualitas serem. Nah, miletnya atau kenari seednya gue pakai punya gue pribadi, produk yang serem, yaitu milis 705. Cukup segini ya. Jadi sudah ada juga doping pang gacor milis 705 buat segala macam burung-burung pemakan biji-bijian.
tadi memakan pur 705 yang gold seed, sekarang memakan biji-bijiannya dari milis millet iblisnya 705. Ora barbar, ora iso, ambiar. 705 net official.